Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan nyobain Winbox versi 4 beta. Untuk aplikasinya, teman-teman tinggal cek di Google ataupun teman-teman bisa cek di forum Mikrotik. Tersedia untuk Windows, macOS, dan Linux. Di sini saya akan download versi Windows. Oke, file sudah kita dapatkan, kita ekstrak dulu. Kemudian kita coba buka, dan ini adalah defaultnya ya. Nah, ini kecil, kita perbesar. Ini adalah defaultnya. Kita juga bisa merubahnya ke dark mode ya. Nah, mantap ya. Kita akan coba login dulu, apakah UI-nya berubah. Kita connect. Oke, ini UI-nya berubah dan keren ya. Oke, CPU-nya pindah di bawah ya. Kita cari nanti. Ini saya hanya review sebentar saja. Yang ini biasanya di atas, sekarang kita pindah ke bawah. Ini bisa teman-teman lihat di kiri, ini menunya berubah total ya. Jadi tampilannya berubah total. Ini mantap sih. Oke, yang biasanya ketika kita klik bagian IP ini biasanya ke bawah ya. Ini di ke pinggirin. Wah, ini keren sih menurut saya ya, lebih simple, enggak jauh gitu. Jadi ini kita enak ya. Oke, kita coba di connection. Ini menurut saya walaupun versi beta keren sih, terutama bagi teman-teman yang menyukai tema hitam ya. Oke teman-teman semuanya, hanya itu dulu untuk video singkat kali ini, review UI dari Winbox versi 4 beta. Dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.